Halo, selamat pagi sahabat Rocket Flores, dimana saja berada. Kembali lagi bersama saya, Tommy Nulangi, wartawan Rocket Flores di Kota Ede. Nah, sahabat Rocket Flores, pada pagi hari ini persis di Simpang 5 Kota Ede terdapat baliho besar, terpampang besar persis di depan monumen Pancasila. Di Simpang 5 Kota Ende terdapat baliho besar bertuliskan selamat datang Uskup terpilih Uskupan Agung Ende Monsenyur Paulus Budi Kleden. Rencananya Uskup terpilih Uskupan Agung Ende Monsenyur Paulus Budi Kleden SVD akan tiba di Kota Ende pada tanggal 10 Agustus 2024 sahabat Travel Flores. Nah, sejumlah persiapan telah dilakukan oleh panitia penjemputan dan juga pentabisan yang diketuai oleh penjabat Bupati Ende Bapak Gusti Ngasu. Di antara salah satu persiapan yang dilakukan adalah pemasangan umbul-umbul dan juga pemasangan baliho penyambutan Uskup terpilih Uskup Agung Ende Monsenyur Paulus Budi Kleden. Nah, sahabat Rocket Flores di mana saja berada, rencananya pelaksanaan pentabisan Uskup Agung Ende ini, Uskup Agung Ende terbaru ini dilaksanakan rencananya dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama pas ke penjemputan ini, Mas. Kemungkinan masih dalam bulan Agustus pelaksanaan pentabisan akan dilakukan rencananya di Gereja Katedral Ende. Nah, ada juga spanduk besar itu juga bertuliskan selamat datang kota datang di Kota Ende Kolegium Para Uskup Indonesia dalam rangkaian acara tabisan Uskup Agung Ende. Nah, sahabat Rocket Flores, ini banyak uskup juga yang akan hadir di dalam acara pentabisan Uskup terpilih Uskup Agung Ende Monsenyur Monsenyur Paulus Budi Kleden. Ini uskup-uskup ini akan rencananya akan hadir juga dalam perayaan pentabisan Uskup Agung Ende terpilih Monsenyur Paulus Budi Kleden. Nah, tribuners, itu saja dulu informasi dari kami, rakyatflores.com. Nantikan terus video kami selanjutnya di fanpage ini, di channel YouTube, dan juga di TikTok. Kami juga menyajikan berita di website rakyatflores.com. Semoga sahabat rakyatflores dimana saja berada dapat mengakses semuanya sehingga tidak ketinggalan informasi-informasi dari rakyatflores.com. Terima kasih, selamat pagi semuanya.